Barcelona akan segera perpanjang kontrak Lamine Yamal. Barcelona dikabarkan berencana memperpanjang kontrak Lamine Yamal. Menurut informasi dari Sport, Barcelona berencana memperpanjang kontrak Lamine Yamal pada 2025. Pemain berusia 17 tahun itu saat ini dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia. Buktinya Lamine Yamal memenangkan trofi Copa di malam penghargaan Ballon d'Or di Paris baru-baru ini. Musim lalu, Lamine Yamal mencetak 7 gol dan memberikan 9 assist dalam 50 pertandingan untuk Barcelona. Sedangkan pada musim ini Yamal telah memiliki 6 gol dan 7 assist di 14 pertandingan di semua kompetisi. Kontrak pemain muda timnas Spanyol ini berakhir pada 2026 bersama Barcelona. Dalam perkembangan terkini, Liverpool dan Arsenal telah memberikan perhatian khusus padanya. Barcelona sendiri sepertinya sudah bertekad ingin mempertahankan Lamine Yamal. Kabarnya, mereka telah melakukan pembicaraan dengan agen Yamal, Jorge Mendes, tentang pembaharuan kontrak baru. Bahkan kabarnya sudah ada kesepakatan lisan untuk kontrak baru Lamine Yamal yang disebut berjalan hingga 2030. Kontrak itu disertai dengan kenaikan upah yang signifikan. Barcelona akan secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lamine Yamal setelah berusia 18 tahun depan. Sementara itu, Ansu Fati, bintang yang juga tumbuh dari La Masia, mendapatkan sikap berbeda dari Barcelona. Masih menurut informasi dari Sport, Barcelona siap membiarkan Ansu Fati pergi pada awal tahun depan. Striker Spanyol itu sepertinya mulai tersingkir dari Camp Nou meski telah berjuang untuk mendapatkan kesempatan bermain di bawah Hansi Flick. Ansu Fati sebelumnya juga sempat seperti Lamine Yamal, saat bersinar di usia muda, tetapi serangkaian cedera telah mengganggu perkembangannya. Meski dalam kondisi terbaik, pemain berusia 21 tahun itu hanya membuat 5 penampilan di semua kompetisi. Manajemen Barcelona disebut telah melakukan percakapan dengan agen pemain, Jorge Mendes. Mereka memutuskan Ansu Fati akan diizinkan pergi pada bulan Januari. Laporan terbaru mengatakan bahwa Sevilla ingin meminjamnya di jendela transfer musim dingin. Sedangkan kontrak Ansu Fati bersama Barcelona berlaku hingga 2027.